so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini gue gak bikin umpan, tapi gue mau coba ngoplos lagi. Biasanya gue bikin oplosan, udah punya dua oplosan nih yang biasa gue mainin. Pertama ini andalan gue, ya, pandan. Satu lagi ini banana split. Ini aroma buah. Sekarang gue mau buat aroma kue, ya. Aroma kue. Di sini gue punya 7, ya. 7 esen. Sama ini nih pasta pisang Ambon. Pertama gue punya biasalah standar. Amisan gue nih yang wajib gue ada adalah coya dan tenggiri. Oke, ya. Dari bidang. Nah, terus aroma kuenya gue di sini mau buat esen oplosan bolu pisang. Jadi gue butuh yang pastinya adalah aroma bolu sama aroma pisang. Oke. Kemudian pendukung bolunya yaitu di sini gue ada, kalau kita mau buat bolu pisang tentunya harus ada vanili, kemudian butter cookies sama satu lagi egg vanilla. Jadi ada 7 esen aja. Tambah ini adalah pasta, ya. Karena gue di sini ingin coba dulu. Katanya kalau kita mau bikin umpan tuh jangan langsung banyak. Kalau kita mau buat tes, kita bikin secukupnya aja. Di sini gue mau bandingin 1:1 semua, ya. Jadi di sini gue coba pengen bikin sekitar 20 tetes semuanya dulu. Pertama bulunya, ya. Bolunya 10 tetes, kemudian yang lainnya 10 tetes juga, ya. Jadi ini yang pisang Ambon. Juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
20 tetes ya. Itu 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi gitu mas bro, kalau mau buat koplosan kita jangan langsung bikin banyak. Terus kedua masalah berapa takarannya, kita hitung banding 1:1 aja dulu ya, buat uji coba. Jadi nanti kalau kira-kira kurang bagus, kita bisa kurangi di aromanya. Ini yang batu cukis ya. Itu 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
Ini yang vanilla. Jadi ini aroma wangi kue semua, tambah gurihnya telur sama butter cookies tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, kemudian kita kasih ini tenggirinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Ini terakhirnya coya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, sembilan belas, dua puluh. Oke. Nah, terakhir adalah pasta ya. Pasta ini pasta pisang Ambon punya gue, sisa dari ini ya. Ini pakai produknya kupu-kupu. Ini tinggal kita nunggu coba. Ini bagus tuh, dia bisa merata. Kita lihat. Dia bisa bergabung ya. Lalu kita cemburu aromanya. Oke. Jadi aroma wangi amisnya pas ya. Oke. Jadi gitu teman-teman semua ya, Mas Bro semua nih, kalau mau bikin oplosan kita nggak usah bikin banyak-banyak dulu. Kita coba bikin ya takarannya tadi ya, 20 tetes, cuma ini kita perbandingannya 1 banding 1. Terus ya udah tinggal kita tes, ini bisa buat sekali main nih. Satu botol ini buat satu gelas aqua sama sagunya. Oke, mungkin itu yang bisa gue sharing. Nanti kalau ada kesempatan waktu, gue review ya hasilnya. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.